Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, so kita sekarang nak bincangkan solution untuk the final countdown akhirnya. Okay, Alhamdulillah. Baik, so untuk soalan yang A, so kita nak differentiatekan dia. So kita ada y is equal to 1 tambah e kuasa 2x kuasa 3 per 2. So kita nak arahan dia suruh differentiate with respect to x. Okay, so kita akan terus buat je. So kita ada dy dx, saya nak menggunakan power rule lah. And kita akan turunkan kuasa ke hadapan, salin balik yang dalam kurungan tu. Lepas tu kuasa tu akan tolak 1. Okay, so 3 per 2 tolak 1, kita akan dapat 1 per 2. Dan kita akan darab juga dengan hasil differentiate yang dalam kurungan, maka dapatlah dia sebagai 2e 2x. Okay, so bila kita simplify kan, kena potonglah 2 dengan 2 ni kan, sebab dia boleh dipermudahkan. Maka kita akan dapat dia sebagai 3e 2x 1 tambah e 2x kuasa 1 per 2. Okay, alright. Selepas tu, okay, so selepas tu tengok pula yang untuk soalan B. Okay, so untuk soalan B, kita ada y is equal to x kuasa 3 ln 2 tolak 5x. So kita ada dua fungsi yang berbeza dan hubungan diorang ni adalah darab. Maka kita akan menggunakan product rule lah. So kita ada u adalah kita ada x cube, dan v kita ada ln 2 tolak 5x. So u prime kita akan ada 3x square, dan v prime kita akan ada 1 per. Okay, dan darab juga dengan negatif 5 lah. Okay, so which is basically bila kita masukkan dalam formula of product rule, so kita akan dapat jawapan sebagai uv prime. Ini dia, so iaitu saya nak terus darab. So kita ada negatif 5x kuasa 3 perkan dengan 2 tolak 5x. Okay, plus with vu prime. So iaitu kita ada 3x square ln 2 tolak 5x. Okay, so kebiasaannya kalau kita ada macam ni, kita ada yang hijau ni saya baca sebagai pecahan, and yang pink ni dia adalah bukan pecahan. So kita kita tak bagi jawapan akhir yang macam ni. Kebiasaannya kita cuba samakan penyebut dulu and tengok kalau boleh simplify ataupun tidak. Okay, so basically bila saya cuba samakan penyebut dia, so kita akan ada sekarang ni kita akan ada 2 tolak 5x dah naik ke atas. Okay, so kita ada 3x square. Okay, ln 2 tolak 5x. Alright, perkan dengan semualah, iaitu 2 tolak 5x. So dan saya rasa that will be the final answer lah. Okay, dah tak boleh nak disimplify lagi dah pun. Okay, alright, so di mana markah diberikan So markah pertama untuk soalan A, dia kata 3 markah So 3 markah tu saya nak bagi dekat markah pertama adalah markah untuk kita dapat ini dengan betul. Okay, korang gunakan power rule. Okay, dan salin balik dan jadi macam ni. Markah kedua adalah markah untuk differentiate yang dalam kurungan tu dengan betul. Dan markah ketiga adalah markah untuk final answer lah. Okay, so untuk yang B, so dia ada 4 markah. So saya nak bagi markah pertama dekat korang punya product rule. Markah kedua adalah markah dekat ni masukkan dalam formula product rule yang betul. Okay, so biar dia jadi macam ni. Alright, and then markah ketiga dan keempat adalah markah kat sini lah. Final answer dia macam ni. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk video ini, dan maka berakhirlah kita punya perbincangan soalan-soalan countdown. Okay, mudah-mudahan korang akan terus berusaha, semoga diberi ketenangan dan diberi ilham untuk menjawab soalan peperiksaan esok insya-Allah. All the best semua orang.